mudah-mudahan potnya pas, potnya presisi ya. Kalau enggak, nah kita harus cari pot lagi yang pas nih. Jangan lupa ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bonsai yang berbahagia, temu dan jumpa lagi dengan saya Oblem. Masih tetap di channel yang sama, Bonsai Artwork ya tentunya. Untuk kesempatan hari ini saya nanti akan pindah pot dan wiring untuk bahan bonsai sakura mikro. Kebetulan ini saya sudah saya tanam mungkin hampir 1 tahun mungkin ya. Ini saya bikin on the rock. Ya. Kita lihat keseruannya nanti seperti apa. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel saya. Don't go anywhere. Bonsai yang berbahagia, sini sudah ada bahan sakura mikro on the rock seperti yang saya bilang tadi. Ini penanaman mungkin hampir 1 tahunan. Bisa jamaah bonsai lihat ya, untuk teksturnya. Nah, di sini sudah saya tanam batu karang, cuman ini sayangnya karang merah ya, bukan karang laut, karang merah. Ini untuk kaki-kakinya kita buka nanti seperti apa, apakah sudah masuk, sudah di bawah batu atau belum. Dan nanti rencananya apa, saya akan pakai pot oval ya, oval tipis ya, untuk on the rock. Kayaknya ini nanti larinya ke samping sih, nggak naik ke atas, makanya saya pakai pot oval tipis. Sama bonsai lihat ya, untuk akar sudah masuk semua di bawah. Jadi ini lebih mudah, mempermudah untuk kita naruhnya di pot langsung nanti. Tinggal kita lihat karakter dari batunya. Nah, ini kira-kira kemana arah dan tujuannya. Nah, mudah-mudahan potnya pas, potnya presisi ya. Kalau enggak, nah kita harus cari pot lagi yang pas nih. Oke, jamaah bonsai yang berbahagia, mungkin seperti ini dulu. Nanti kalau perlu kita ground lagi, kita kasih penutup biar akarnya semakin bagus. Kalau kira-kira sudah nggak perlu ya nggak usah. Di sini kita langsung wiring untuk arahnya.
Oke, jemaah Bon saya yang berbahagia, mungkin untuk wearing pertama saya kira cukup ya untuk wearingnya. Jadi alurnya sudah pasti, sudah terlihat arahnya, dan ini di belakang sudah tumbuh tunas-tunas baru. Mungkin nanti larinya bisa belakang dan menyebar untuk mahkotanya. Makasih jemaah Bonca yang sudah menyaksikan untuk konten saya hari ini dengan bahan sakura mikro minimalis sih sebenarnya minimalis. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya yang terbaru, biar saya bisa bikin konten yang lebih bagus, lebih berinspirasi, dan lebih ekstrim tentunya. Karena kalau nggak ada kalian, kita nggak akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.